Belum turun, saudara bukakan pintu. Tidak bukakan pintu yang mulia. Jadi? Saya menunggu Pak Efes buka pintu, tapi belum buka. Oke, terus? Terus mobilnya jalan ke depan lagi yang mulia. Jalan ke depan lagi, terus? Terus setelah itu saya menghampiri mobil dan berdiri di belakang mobil yang mulia. Oke, kemudian? Kemudian saya lihat Bapak buka pintu, baru saya datang ke sana untuk membantu membuka pintu. Oke, buka pintu saudara. Betul yang mulia. Terus cerita coba. Terus setelah itu Bapak turun, setelah turun saya melihat senjata yang jatuh yang mulia. Senjatanya jatuh. Siapa yang mulia? Senjata apa itu? Seingat saya HS yang mulia. Seingat saudara HS. Terus? Terus saya sebagai ajudan mau ngambil senjata yang jatuh yang mulia. Tapi sebelum saya ambil udah keambil duluan. Sudah diambil duluan. Betul yang mulia. Terus apa disampaikan oleh terdakwa kepada saudara? Tidak menyampaikan apa-apa yang mulia. Oh, sudah diambil dia. Saya langsung diambil yang mulia. Oke, terus? Saudara, habis itu? Habis itu senjata diambil, terus saya cuma menutup pintu yang mulia. Nutup pintu, kemana terdakwa? Berjalan ke arah garasi belakang. Berjalan ke arah garasi belakang di rumah? Di rumah apa? 46. 46, Duren 3, 46. Saat itu terdakwa menggunakan sarung tangan apa? Saya ngelihatnya pas ngambil senjata aja yang mulia. Tapi iya, menggunakan hitam. Sarung tangan apa? Sarung tangan hitam. Sarung tangan hitam. Apakah biasa sarung tangan itu digunakan oleh terdakwa? Tidak yang mulia. Tidak. Pada waktu di dalam mobil saudara tahu gak kapan dia mengenakan sarung tangan itu? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu, yang saudara tahu saat dia keluar dia sudah menggunakan sarung tangan. Pas ngambil senjata yang jatuh. Pas ngambil senjata yang jatuh, padahal diketahui, saudara ketahui pada waktu berangkat terdakwa Verdi Sambo belum menggunakan sarung tangan. Siap, tidak menggunakan sarung tangan. Oke. Saudara tahu nggak sarung tangan itu biasa digunakan oleh saudara Verdi Sambo? Tidak yang mulia. Tidak, itu sarung tangan baru atau sarung tangan lama? Kurang tahu yang mulia. Itu sarung tangan, kalau saya ingat saya sarung tangan karet. Hah? Sarung tangan karet medis. Sarung tangan karet medis warna hitam. Iya yang mulia. Pada waktu saudara melihat senjata HS itu, saudara tahu senjata itu milik siapa? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Tapi yang saudara tahu yang jelas itu senjata bukan milik terdakwa Verdi Sambo. Baru saya lihat yang mulia. Hah? Siap, baru kalau baru HS, saudara lihat. Karena tadi dijelaskan oleh saudara Daden senjatanya terdakwa adalah Wilson, Kebet dan Kimber. Betul ya. Yang mulia. Dan HS adalah bukan senjatanya terdakwa Verdi Sambo. Betul yang mulia. Dan HS biasa dipakai oleh para ajudan. Betul yang mulia. Kemudian masuklah ke dalam. Iya. Masuk ke dalam sebagaimana saudara ceritakan kemarin bahwa saudara mendengar suara tembakan. Saya mendengar suara tembakan yang mulia. Tembakan, saudara lari ke depan. Saya lari ke depan, saya pikir suaranya dari depan yang mulia. Tembakannya saudara pikir dari lari apa senjata apa suaranya dari depan. Kemudian saya ngecek ke depan enggak ada yang mulia. Enggak ada. Terus siapa saya, saja yang lari ke depan saat itu? Saya sama Om Kodir yang mulia. Dirianto. Saudara bersama Kodir. Dirianto ikut di belakang saya lari. Terus kemana saudara Yogi dan saudara siapa? Yogi seingat saya di mobil yang mulia. Di samping mobil. Tetap di mobil? Di samping mobil yang mulia. Oh di samping mobil. Terus siapa? Satu lagi? Farhan? Farhan saya gak lihat yang mulia. Saudara tidak melihat. Yogi kalau di samping mobil begitu mendengar senjata suara tembakan masa ya dia tidak... Saya enggak memperhatikan Yogi lagi, yang mulia. Saya langsung berlari ke depan aja, yang mulia. Tidak memperhatikan Yogi lagi, yang saudara lihat cuman saudara Kodir. Saya ingat saya begitu, yang mulia. Saudara kemarin menjelaskan tembakan, suara tembakan itu lebih dari 5 kali. Betul, yang mulia. Betul, yang saudara dengar. Kan 5 kali. Betul, yang mulia. Ada enggak saudara curiga, loh ini kok di depan enggak ada tembakan, kemana ya? Iya, yang mulia. Saudara, akhirnya saya ke belakang, yang mulia. Akhirnya saudara ke belakang. Kembali ngecek ke belakang lagi. Terdengar suara tembakan lagi yang mulia. Oh, saudara sempat masuk ke dalam? Enggak yang mulia. Masih berdiri yang mulia, terus baru bunyi suara tembakan. Oh, baru kemudian bunyi lagi. Ya, ya. Kapan saudara masuk ke dalam?
Saya masuk ke dalam setelah mendengar suara tembakan itu yang mulia. Saya analisa kayaknya ini di dalam, jadi saya masuk. Yang keberapa suara tembakan? Saya enggak ngitung lagi yang mulia. Oke, saudara tidak hitung lagi. Kemudian? Kemudian saya berjalan perlahan masuk ke dalam garasi yang mulia. Terus kemudian itu cuma saudara sendiri atau ada? Sendiri yang mulia. Yogi terusan? Sendiri yang mulia. Sendiri, saudara masuk ke dalam. Terus? Terus saya berjalan perlahan terus ketemu Bapak Ferdi Sambo di pintu dapur.